해진. Yo cuy, balik lagi bersama gua. Kali ini gua bakal unboxing lagi barang-barang yang katanya sih rare ya. Gua belum lihat juga sih orang di Indo itu nge-share punya ini barang. Tapi bukan ini ya, ini cuma ini doang sih. Iseng doang tadi bikin Zero One Driver Henshin gitu. Ini juga bagus sih, tapi ini udah mainstream. Yang kita akan unboxing itu adalah, ntar ini gua simpan dulu. Dan yang kita akan unboxing itu adalah, ini barangnya gede banget. Ini Legacy Power Rangers Zio, apa ini namanya? Gold Rangers Gold Staff. Loh, ini ada Gold Ranger-nya di sini. Sini lihat. Ada Gold Ranger-nya. Di sini ada, ini gede banget. Ini gedenya bakal segede subframe ini nih, maksudnya lebih gede lagi tuh. Ini ada golden staff lah, item Mobile Legend Gold Ranger staff lah istilahnya. Ini ada Power Rangers, logo Power Rangers nya tapi nggak ada Power Rangers Zio, harusnya ada Power Rangers Zio, cuman Saban Power Rangers. Ini ada tulisan premium diecast part sama light and sound effect. Di belakangnya ini doang ya, begini sama, cuman bedanya ini staffnya doang, tongkatnya doang. Power Rangers juga tulisannya ini ya, ini ada tulisan gini banget, ini gede banget cuy, tulisan gini aja tuh Saban gitu. Oh, di sini ada storynya juga. Story original use the Trail of Triforia, the Golden Power Staff is, oh namanya Golden Power Staff ya, is unique morpher. Oh, itu morphernya juga, morphernya si Gold Ranger. Jadi Gold Ranger tuh nggak pakai brace kayak ini ya teman-teman ya. Tuh di sini ada story-storynya, bisa di pause dulu kalau misalnya mau baca lah. Sengseng tuh, kita langsung buka ya. Gede banget itu, asik. Paling panjang nih, paling gede tuh yang pernah gua unboxing tuh CSM Blade, dan paling panjang tuh ini. Loh, gak dapet manual ya? Oh, dapet. Ini manualnya ya. Terus manualnya bisa dilihat sendiri. Jelas gak sih? Terus coba gua fokusin dulu bentar. Manualnya segini doang sih dia. Gold Power Staff. Oke. Manualnya udah. Nah, dan kita angkat ininya. Wow, panjang juga nih. Mantul. Kita coba kembali dulu ya. Dia sampai kartonnya aja dua loh. Tuh. Kalau dua disatuin ada. Oh, ini disatuin. Kalau sepuluh, dia nggak dapat apa-apa lagi ya, cuman golden ranger staffnya aja. Ini kita bakal buka. Tuh, atau cuy gede. Tuh. Lihat ya, sudah tinggal itu. Pistolnya gitu, bisa nembak kalau nggak salah. Ini gini, sama aja sih, nembaknya kurang lebih. Dan dia di mana baterainya, di mana tempat baterainya? Tuh, baterainya ada di sini. Dan dia itu pakai baterai A3 2 biji ya. Coba
kalau salah. Gua malas buka buka murid cuy, kalau enggak tadi A3 2 biji deh. Dan on OP juga di sebelah sini nih. Ini aneh banget sih, masa dibuka dulu sih? Tapi bagus sih, biar detail detailnya enggak ngeganggu detail lainnya gitu. Tapi ini kalau buat bahan, gua lebih suka yang Dragon Ranger ya. Ini diecast apa tapi kayak plastik gitu. Tuh dan ininya juga nih. Ini banget. Tuh. Ininya bukan diecast, cuy. Ini yang bagian emas-emasnya ini aku bok amat sih ya. Nih, itu bukan diecast, ini plastik. Ini juga kaca kayak lampu, lampu biasa ya, cuman rada mungkin lebih ke plastik kali ya. Tuh, gue bingung, diecast mana yang diecast anjir. Oh, dia ininya nih, ininya diecast nih. Masa ini diecast. Bisa lihat tiap detailnya nih. Nah. Tuh, ini detailnya gini. Nah, ini sama ya. Tuh, ini diecast, tuh ini. Ini sih plastik ya, bukan karet. Biasanya kan kalau diecast, oh ini karet, karet sih. Ya plastik ada karakter itu. Oh ininya juga, bahkan tongkatnya ininya aja nih plastik nih. Cuy, aduh sayang banget. Mungkin diecast takut lecet kali ya. Lecet jadi gampang kebuka. Oh iya, dia juga kalau misalnya buat jadi mode mode keduanya itu atau mode apa gitu, mode gun atau apa. Ininya ditarik. Tuh, ditarik ke sini. Nah, jadi gini nih. Kalau misalnya mau tarik lagi tinggal pencet ini. Atasin lagi. Dan kalau misalnya dipaksa nggak bisa dia ya. Harus dipencet dulu baru. Ini tadi kebuka tuh suara. Coba kita nyalain ya. Ini kita tarik dulu. Kita coba hensinnya. Gak banget anjir, ini paling panjang nih. Gold Ranger Power. Anjir. Anjir gak apa sih, biasa aja sih. Coba ya hensinnya ya. Gitu aja sih. Nah kalau misalnya mau suara, suara ininya, suara apa sih tembakan, kayak tembakan gitu tuh, kayak ini tuh ayunan, ayunannya dia ada di sini tuh. Coba kalau kita jadiin mode ini ya, masih sama nggak? Sama aja. Oh iya, dan satu lagi, dia tuh seperti kayak legasi-legasi lainnya. Kalau misalnya dia ditekannya agak lama nih, contoh nih, dia bakal ada musiknya nih. Gua ini nih, gua praktekin ya. Main lama nih musiknya nih, satu opening kalau gak salah. Selama lagunya itu deh ini terus nyala nih ya sampai lampu ini. Beres kan lagunya, mungkin tuh Hansin pakai lagu banyak. Terus kita coba fitur-fitur yang lainnya ini. Tapi coba gue lihat manual dulu, ini aneh soalnya, nggak kayak nggak ini loh. Soalnya cuma gitu-gitu aja. Ya. Nah ini kita kebawahin. Tuh dia ada suaranya ya.
Oh, dia jadi kayak gerak juga bunyi tuh. Tuh. Nice. Ya. Dia gerak. Coba kalau kita pencet lagi ini ya, bakal bunyi apa nih? Oh. Ini baru nembaknya nih. Perasaan yang tadi pagi sempat nyoba ini ada suara tembak. Perasaan apa suara itu ya? Kalau pindah ke sini gini nih. Coba tapi kalau misalnya ini sampai kena ininya nih. Ini ada triggernya nih buat nge-trigger suara baru nih. Coba lagi nih ya. Sama aja apa ya? Jadi cuman apa cuman perasaan gue doang gitu. Jadi pun enggak ini ya, enggak bisa gerak-gerak gitu. Enggak ada lampu-lampunya. Udah, mungkin segitu aja video unboxing sama review Gold Ranger Stuff ini dari gua. Kalau gua sih sangat menyayangkan banget ya, barang ini masih susah, masih jarang banget di Indo. Karena kan biasanya fans-fans Power Ranger, apalagi yang Saban Power Ranger yang jadul itu biasanya banyak fansnya ya misalnya. Ini tapi yang punya ini masih terbilang jarang gitu. Soalnya ini gue sebenarnya punya kantor gua sih, dipakai buat proses aja gitu. Mau gue mau ada prosesin King Ranger atau Gold Ranger. Kebetulan enggak ada senjatanya dan pengen beli yang akur, pengen pakai yang akurat legacy gitu. Jadi beli ini. Dan yang sangat sayangkan lagi, ininya plastik. Ini plastik ini. Ini mungkin dingin diecast kali ya. Cuman ini plastiknya. Bunyi lagi dia. Coba makin dia. Dan Golden Stuff ini tadi tuh ininya plastik. Ini juga plastik nih. Ini plastik. Masih lebih banyak plastiknya gitu dibanding tuh, ini aja bisa dengar kan. Ini plastik. Jadi diecast-nya tuh cuman dikit. Bisa dibilang cuman ini aja gitu. Ini aja nih mas, ini di diecast nih. Tapi kan mas beneran ya. Dibanding sama yang Green Dagger tuh jauh gitu. Misalnya Gold Green Dagger ya, bener Green Dagger tuh jauh. Ntar gua ambil dulu Green Dagger ya. Nah ini dia Green Dagger-nya udah gua ambil. Ini gue udah pakai kos
custom ini ya, holster juga dari Aniki Cosplay. Atau ya Aniki Cosplay lah. Dia ininya keren banget nih. Rada kotor emang, udah lama ya, barang lama. Tuh, ini dia. Ini tuh besi tuh sampai sini, ini besi. Tuh ininya baru kayak karet gitu. Tuh ininya plastik tuh. Jadi kalau yang dagger ini hampir 80% diecast tuh benar gitu saya. Udah enggak ada batanya. Tapi kalau buat detailnya bagus dia. Cuma sayang aja gitu. Yang dibilang di embel-embel diecast di dusnya ternyata lebih banyak plastik ya, diecastnya cuma ini doang. Tapi enggak tahu juga sih, kalau misalnya gua salah bisa di komen aja kasih tahu. Udah itu aja video unboxing dan review Gold Rangers Staff ini. Jangan lupa di like, comment, share dan subscribe kalau misalnya suka. Kalau misalnya nggak suka juga nggak apa-apa, dislike juga gitu. Saya bilang aja gitu. Kenapa nggak sukanya gitu pak? Kalau disuruh milih antara Dragon Dagger ini sama Gold Staff ini, gue lebih milih ini. Kemana-mana sih? Bahannya diecast, 80% diecast. Udah gitu senjata ikonik di US sana, Green Ranger itu ini ya, lebih ikonik gitu dibanding Gold Ranger. Yuk, itu aja video dari gua. Sampai jumpa di video unboxing lain ya. Dadah. Iya cuy, satu lagi kelupaan. Dia kalau ini saya ini ditekan kelamaan jadi hitsatsunya ya. Tuh. Kayak nembak gitu dia. Udah sih, itu aja. Yuk, dadah.